Pak Abdel. Iya. Pak Abdel kenapa sedih? Karena lagi gak senang. Iya sih. Biasanya tuh Pak Abdel ceria banget, tuh hari ini sedih. Iya, Bapak lagi ngeliatin nilai dari teman-teman kamu. Kayaknya semuanya banyak yang turun. Aci, Vicky, bahkan Tio, Arafa, Dede. Cuma nilai kamu aja yang bagus dan terus meningkat. Oh no, kasihan ya Pak. Siapa? Teman-teman kita. Iya, makanya kamu sebagai murid yang Bapak andalkan, Bapak banggakan. Tolong beri motivasi teman-teman kamu juga. Oke. Gimana caranya kalau Bapak yang kasih tahu nanti takutnya Bapak dibilang terlalu cerewet. Gitu. Kalau kamu yang kasih motivasi mungkin teman-teman kamu jadi mau rajin belajar. Udah, pokoknya Bapak tenang aja, nanti aku ajak teman-teman yang lain biar rajin belajar. Bapak udah tenang setelah melihat senyum kamu, Amanda. Makanya Bapak jangan sedih lagi ya. Tas dulu dong, Pak. Iya. Permisi, ini kenalin. Halo, aku Amanda. Tasya. Ini siapa? Begini, Pak. Sebelum saya ngomong, Bapak jangan lihat muka saya. Iya. Ini ponakan saya, Pak. Ah, Pak Opi jangan ngada-ngada, siapa namanya? Saya Tasya. Tasya? Iya. Tasya ini keponakannya? Tasya keponakannya Bang Opi. Masa Tasya jadi keponakan ember dadu? silakan duduk dulu, Tasya boleh duduk. Lagi ya. Main kesini ya? Ada apa ya? Jadi begini, Pak Abdel. Ya. Sebelumnya saya... Sebenarnya saya kalau gak malu sama kumis... Ya. Ini saya udah nangis, Pak. Kenapa sih? Ini ponakan saya di kampung nih... ini kan orang susah, Pak. Ya. Jadi memang... Di kampung tuh dia nih walau cantik, ya. Memang di kampung nggak ada kerjaannya, Pak. Kebetulan dia juga memang mau dijodohkan, terus dia kayaknya nggak suka gitu. Mau dijodohin maksudnya? Mau di. Nah, saya nggak, saya mohon maaf ya. Ya. Saya belum mau cari. Saya bukan sama bapak deh. Saya bukan sama bapak. Maksudnya? Mau dijodohkan sama laki-laki di kampung. Oh, di kampung, ya. Saya kok jadi kaget ya. Saya terkejut. Silakan. Kaget senang gitu ya, Pak. Tasya mau ngomong. Iya, siapa tahu di sini ada pekerjaan yang bisa membantu Tasya gitu. Minta tolong dibantu. Maksudnya ke sini mau? Iya, mau minta pekerjaan, Pak. Bagian apa bantu saya, Pak? Tasya bisa ngebantu apa aja, pekerjaan apa aja di sini. Tuh, Pak. Karena kesian, Pak, orang tuanya gak mau ngerawat, Pak. Aduh, kasian banget. Aku jadi sedih. Amanda jangan sedih dong. Kenapa? Kalau Amanda sedih, Bapak jadi ikut. apa? Apa? Ikut apa, Pak? Bapak jadi ikut. Tapi mohon maaf nih, Pak Opi, Tasya. Kalau menerima pegawai ya gak bisa ujuk-ujuk kayak begini. Karena kan semuanya berhubungan dengan budget, dengan... Seleksi penerimaan, pekerja gak bisa tiba-tiba aja langsung. Maksudnya sekolahan gak punya budget, Pak? Iya, emang gak punya budget? Bukan, budget ada. Tapi kan semuanya udah ada posnya masing-masing. Saya boleh pikir-pikir dulu gak? Iya, jangan pikir-pikir dong, Pak Abdel. Please. Pak Abdel, ya please ya terima ya, Pak Abdel. Pak Abdel, kasihan dong. Masa Pak Abdel tega sih? Terus, Amanda, terus. Pak. Jadi begini aja, boleh nggak? Sip. Bapak minta waktu 2 tahun aja. Aku udah lulus, Pak. Aku udah kuliah nanti. Ya udah. Ini karena pertimbangan kemanusiaan. Ya, Pak Del. Bapak terima Tasya. Terima kasih, Bapak. Yeay. Saya seneng banget. Tapi tentu tetap masa percobaan ya. Boleh. Oh my God, Pak Abdel, best teacher ever. Lu gak pada makan emang? Jajan lah, Mamat juga. Mat, bayarin ya. Dek. Apa sih? Duit Mamat tinggal segini-segininya, Dek, ini. Oh, no, banyak. Banyak. Banyak ya, duit ya? Udah tolongin lah. Udah duduk dulu, gue mau ngobrol nih. Bentar.
Aduh, gitu. Lu jangan begini. Salah. Salah. Hah? Kasih tahu yang benar makannya gimana. Ini kan kue dibuka. Dibuka. Diginiin nih. Masih salah. Lu mah aneh. Mat, kasih tahu Mat yang benar. Kan emi. Nah. Set. Apanya nih ya? Mi. Tinggal makan. Bella, lu mah aneh-aneh aja lu. Gara-gara lu aneh, kita juga aneh. Tapi ini kalau grup lawak bertiga jadi nih. Jadi banyak yang manggil. Udah yang gantengnya ada, ya kan? Yang lovable-nya ada. Ya nanti lagi. Hancur! Bagus. Karena dibuka dulu lah. Ngomong-ngomong, Tasya memang baik ya. Iya, gak nyangka ya udah gede. Bukan Tasya Kamila, bro. Bukan jangan takut-takan gelap, bukan. Ini ngomongin Tasya. Oh, Tasya keponakannya Bang Opi. Tasya Rosmala. Pekerja keras, Pak. Bener. Sekarang itu jadi cleaning service. Cleaning service. Iya. Makanya Mamat juga kayaknya ini orang gak mungkin jadi keponakannya Bang Opi deh. Iya sih, gak percaya juga. Tapi lu tahu gak, deh? Kayaknya Bang Opi tuh sebenarnya agensi cleaning service. Emang kerjaan ya? Masih iya, kerjaan. Iya, kayaknya deh. Tapi kalau ponakan sama Mama biasanya kan ada mirip-miripnya ya? Iya, gak ada. Sama Om gue ada mirip-miripnya. Iya. Gue juga mirip. Tasya kumis gak punya. Iya. Opi gak punya. Iya. Gak punya, bener. Makanya rambutnya Tasya mah gondrong. Yang Bang Opi kan botak. Bang Opi botak. Kayaknya mah. Enggak ya, kita gak percaya kayaknya. Gak mungkin itu. Gak mungkin sih, gue juga gak percaya. Karena lilit utang sih kayaknya sih. Paling-paling mungkin. Enggak. Tasya. Kayaknya Bang Opi itu agensi orang-orang susah gitu deh. Iya. Oh. Iya. Jadi dia nyari orang-orang susah. Jadi orang-orang susah, ayo kerja di kota. Bilang gitu. kerja di kafe. Lalu kerja di kantin. Harus sih, Bang. Iya, makanya. Kalau kayak gitu azabnya apa sih, Mat? Azab. Wongkong ini kok dibanding. Wow, amazing voice. Amazing voice. Saing-saing ke, iya mas dikai. Lu joget ya? Kita oya-o aku mending kita ada alat karaoke tau. Iya. Oh boleh? Boleh. Ya udah yuk langsung kita karaokean aja. Coba. Cek. Wow. Cek. Oke, boleh. Wah suaranya bagus Tasya ya. Mbak iya sing full senyum sayang. Bedaku semangat berjuang. Oca di joget doang. Si Dede gatel, soalnya dia jamur. Terus juga kamu ngasih nyawer dia. Dari Mamat. Dia minjem duit Mamat. Dia tadi minjem. Enggak cuman aku ceritain dulu sini sebentar. Kurang dijelaskan Kadit. Ya. Tenanglah. Tenangin dulu, tenang dulu. Dede duduk yang baik di sini. Dede duduk yang baik. Arapa jeng Dede ngomong. Bercanda mulu. Emang gak lihat ditarik kursinya? Masa gak lihat sih? Kayaknya ngintip deh tadi deh. Kayaknya udah gini deh tadi deh. Kan gak usah dijelasin. Harus dipanggil lagi lu. Oh, iya. Ngomong, jelasin. Jelasin, sebentar. Ya sebenarnya aku tuh sama Tasya gak ada apa-apa. Terus joget. Kalian tadi, pas tadi di sini joget-joget, kalian gak ngasih tahu? Udah. Terus kenapa dia doang yang pegang-pegang, kalian enggak? Karena dia yang pengen megang-megang. Iya, kita belum.
non muhrim, mohon maaf kita. Allah. Gue baru tahu istilah itu. Iya. Mamat tadi mau pegangan cuman, aduh maaf Tasya, Mamat jaga wudu gitu. Lu nggak ngomong gitu. Berarti nggak dengerin yang pegang-pegang tadi inisiatif dia sendiri. Iya. Iya aku, iya aku. Biarin aku masuk neraka, kamu lebih neraka. Kamu udah bohong sama aku. Bukan begitu ya Mamat sih, Mamat kan baik. Mamat ngasih tahu Arafa yang benar. Berarti Dede yang caper Tasya nggak caper ke cowok-cowok? Enggak. Ya, Tasya juga. Jadi gimana yang caper siapa sih? Dia apa dia? Dede. Aduh, emang kebiasaan, malah. Enggak.